Pokoknya saya nggak mau tahu. Semuanya cuciin sampai bersih. Pus. Ya, Santo. Santo. Kamu... Saya kira orang yang biasa nyuci di sini. Bukannya soalnya meyakinkan sekali. Kamu ngapain nyuci di sini? Ceritanya panjang, Mas. Apes saya. Mas Santo ngapain di sini? Nyari kucingnya Bunga. Loh, bukannya kucingnya itu memang harusnya dibuang. Panjang juga ceritanya, Broto. Mas, hah? Waktu saya juga banyak loh kalau mau cerita. Aku suruh nyuci piring-piring begini. Gak pantas sama muka aku, Broto. Sepertinya waktu kita gak banyak nih, Broto. Nongol aja kaget. Gimana sih yang satu basah satu kering? Dari mana sih kalian? Hujanan, Pak. Di luar hujan gede banget, Pak. Ya, ini kok jadi begini? Ya, Anto kan udah terbiasa prepare, Pak. Ya, jadi kemana-mana lihat BMKG hujan atau tidak. Jadi udah siap. Ada hujan apa badai, gak ada masalah. Tapi kan ini jas hujannya sama payungnya kan punya saya, Pak, sebenarnya, Pak. Duluan kamu nih. Kan punya kamu, punya Bunga ini, Pak. Waduh, kuping begini punya dia. Ya, sudah. Ukuran gak cukup juga. Langsung masuk, kamu mandi keramas ya, supaya jangan sakit. Tapi jangan lupa, ini basah, kamu pel. Ya? Ya udah sana. Ya Allah, dia jatuh. Bangun dong, bangun. Nih gara-gara Broto sama Anto sih, aduh. Bangun dong, bangun. Tungguin ke 8, ke 9, yuk, good. Cover, double cover, ayo. Aduh, jangan kepukul lagi dong, tahan. Yes, saved by the bell. Antuk juga. Setengah menit, ngasok dulu.
Mas, jangan ngomong. Brot. Kasihan. Biar Mas Anto aja yang kerja. Biar Mas Anto, kamu tidur. Tapi aku gak enak sama ibu. Mas, tidur aja kita. Kamu jangan pura-pura gak denger loh. Nanti kamu budek beneran loh. Mas, kenapa sih harus kamu yang kerja? Katanya besok mau pagi. Aduh, Brot, buruan Brot. Iya Pak. Bantuin sini. Pak, meja sama kursi singkirin dulu Pak. Iya. Brot, ambil baskom Brot, buruan. Saya ambil baskom dulu ya Bu ya. Ya. Tapi ini loh, kursi sama meja tuh disingkirin dulu dong Pak. Basah. Satu-satu Bu, baskom Brot. Baskom dulu baskom. Bentar ya Bu ya. Hati-hati ya. Apa itu? Brot, cepat. Sini, Brot. Ya, sini. Nah. Lagi nih, Bos. Tapi ini meja sama kursi dipinggirin, Pak. Basah ini. Ya udah, ayo pinggirin sana, Brot. Sana. Cek, pindahin sini, ayo. Ya, buruan. Jauhan dikit, Brot. Masih kesipratan itu, tuh. Aduh, capek. Meja yang itu, tuh. Kamu kesana, ini kursi ini nih, kepindah nih. Kenapa nih rumah? Pak. Bu. Brot. Bangun! Bocah. Apa kasih, Brot? Pak. Mas, katanya mau ke proyek cepet. Kamu gak mandi? Apa mau dibikinin sarapan dulu? Mas? Mas Broto? Mas? Kursi pada berantakan begini mau diberesin sih, Pak. Aduh, Bu, masih pagi, Bu. Ntar aja tunggu Broto deh, ya. Justru masih pagi begini, Bapak itu biar gerak. Aduh, Bu, tadi malam kita kan beres-beres udah gerak. Sampai kecapean, ya. Pokoknya, Ibu pulang dari belanja, ini masih berantakan. Bapak nggak boleh main catur sama Pak Gopar. Ya. Nih Mas, Kadit, ayo cepat sarapannya. Kita cuma punya waktu 12 menit untuk sarapan, 3 menit pakai sepatu, 4 menit sampai cari angkot. Jadi cepat. Mama, waktunya tuh lebih panjang dari itu kok, tenang aja. Slow, santai. Enggak bisa tawar-penawar lagi, Adit. Semua harus pakai perhitungan. Semua harus tepat waktu, on time. Adit, listen to your mother, ya? Kalau papa sih slow. Alika! Iya bentar, Ma. Enggak, cepat, Alika. Apa? Sarapan dulu ah. Kita cuma punya waktu 11 menit lagi buat makan. Ayo. Semua harus mama suapin. Andi, Anto, sebelum kalian pergi bantu papa dong beres-beresin sofa. Nanti ibu marah-marah lagi. Pak, sorry Andin gak bisa. Andin buru-buru banget. Mas Anto aja nih, kan slow. Bantuin bapak. Anto lagi mau makan, Pak. Ini bisa belakangan. Itu sebentar kok. Ini bisa belakangan.
buruan toh. Katanya slow, nyantai. Kamu sini, kamu bantuin saya beres-beres ya. Bocor, Pak. Bocor, Pak. Nah, alasan aja. Kamu tahu nggak, Broto tadi malam mindahin ini semua supaya jangan basah. Anto nggak tahu, Pak. Kemarin Anto tuh capek banget badannya, Pak. Ngantuk. Nah, alasan-alasan ada kata-kata ya. Kamu sana. Ato. Tunggu, Pak. Waduh. Capek juga ya, gue udah lama gak ngangkat gini. Bapak juga udah tua, Pak. Hey, kamu ngomong bapak tua? Bukan, mejanya nih, Pak, udah tua, Pak. Jadi semakin tua kan semakin berat, Pak. Tuh, bapak ini kan ngeles. Cak, bantuin beres-beresin furniture ini, balikin ke tempat semula. Kamu bantu Anto ya. Ayo. Nih, abis Caca beresin kamar ya? Ya. Cak. Kamu boleh gak mau bantu-bantu sih? Bapak kan gampang aja kan? Tinggal motong uang bulanan. Hah? Macem. Yaudah, nih. Kamu angkat ini, kamu beresin kemari. Ayo. Apa beresin sini? Yang ini. Ya, aku bantuin. Ayo. Jangan Pak, digeser, Pak. Baret dong. Ubinnya baret. Ngangkatnya jangan begitu dong. Ajarin, Pak. Aduh. Yang penting pindah. Bukan begitu. Aduh, gini. Ini kalau ngangkatnya salah, pasti berat. Nih, kamu lihat ya. Nih, dua tangan pegang. Dua-duanya ke pinggiran kursi ini. Nah, Oke? Badan, punggungnya lurus. Ya kan? Lutut, bengkok. Nah, begitu kamu mau ngangkat, kuatin tangan. Ngangkat tuh. Ya kan? Nah, ini kan jadi enteng. Kamu kan bisa. Keterlaluan ya kamu. Sekarang gini. Kalian beresin ini kembali ke posisi semula. Sudah gitu, dilap semua. Biar bersih, oke? Bapak mau keluar dulu sebentar. Ambil setelah selesai. Anak sama mantu, kalau nggak bisa bantu mah percuma. Buat baso, ini buat ketoprak, ini jamu. Saya sisa. Sabar, kita cuma punya waktu 3 menit untuk jalan dari sini ke depan cari angkot. Oke? Okay? Pak, Andin berangkat dulu ya. Iya, udah. Hati-hati ya. Yo, pamit dulu ya. Yo. Bang, pamit. Yo, sayang. Mama, Dit minta uang jajan dong. Kok uang jajan lagi kemarin Bapak udah kasih untuk 2 hari mana? Karena Dit habis kerja kelompok sampai sore, uangnya habis buat makan. Alika juga, kemarin Alika beli itu, kuota internet, terus habis uangnya. Enggak, bisa kayak gitu. Adit, Alika, Mama udah kasih, udah dijatahin untuk 2 hari, kenapa harus boros sih? Harus bisa lebih hemat dong. Pokoknya Mama gak mau tahu, kita berangkat sekarang, Mama tunggu di depan. Alika, aku tuh punya teman namanya Vito. Dia tuh punya kakeknya itu baik banget. Kalau pagi ditambahin uang jajan, suka dibeliin mainan, diajak jalan-jalan. Wah, baik banget kakeknya. Coba kita punya kakek kayak gitu ya kali ya. Iya, andai kan kita punya kakek kayak gitu. Udahlah, Dit. Emang kita ditakdirkan kelaperan di sekolah. Oh. Udah, Alika. Alika, Adit. Sini. Kenapa, Yang? Yang ada uang sedikit. Sekarang 10.000 ya, buat jajan. Iya makasih ya, Yang. Alika berangkat dulu. Iya. Assalamualaikum. Yuk, hati-hati ya. Adit.
Mas. Mas. Katanya mau ke proyek. Masih ngantuk. Mas, makanya aku tuh gak suka loh kalau kamu tuh malam-malam begadang. Kenapa sih kamu gak biarin Mas Anto sama Mbak Andin yang kerja? Kamu terus yang kerja. Kasihan Bapak Ibu. Mas. Mas. Halo Pak Bos. Pak Bos, ini Mas Broto nggak mau bangun. Apa? Dipecat kalau terlambat. Jangan. Halo Pak Bos, enggak kok. Saya habis ini mandi langsung berangkat kerja. Ya. Hahaha. Makanya cepetan mandi sekarang. Cepet. Mas, ingat ya, kalau orang-orang rumah nyuruh-nyuruh Mas Broto lagi, jangan pernah mau. Luis, nanti kalau bapak atau ibu nyuruh-nyuruh aku tolak. Janji ya. Brad, jangan pergi dulu, atapnya bocor. Mas, ibu, cepetan berangkat, Mas. Aduh, gimana ini? Udah, nggak apa-apa, cepetan berangkat sekarang. Tapi ibu mas, loh. Mas. Dah. Brota, ada. Brot. Ibu kenapa? Ibu manggil ya? Kosong sepi, nggak ada siapa-siapa. Kita nonton TV. Bu, kenapa sih, Bu? Harus apa yang saya laporkan lagi pada Ibu? Apa yang harus saya kerjakan? Pak, tolong dong betulin genteng. Nanti kalau hujan lagi bocor gimana? Mendingan kita panggil tukang aja, Bu. Beres. Orang bisa dikerjain sendiri, ngapain manggil tukang? Bu, kalau menurut Anto ya, Bu, mendingan panggil tukang. Kan udah ahlinya. Tuh. Dia selesaiin bocor-bocornya, jadi udah aman dari kebocoran. Betul. Pak, yang bayar siapa? Anto. Kok saya, Pak? Makan gratis, tinggal gratis. Apa salahnya sih bantu-bantu renovasi? Maintenance rumah lah. Setelah Anto pikir-pikir, Bu, kalau bisa kita kerjakan sendiri, kenapa harus panggil tukang, Bu? Apalagi kalau panggil tukang, kan lama. Iya. Anto ke atas, Bu. Nah, gitu dong, Tok. Cepet, Tok. Sebentar, keburu ya, hujan. Iya, Bu. Cak, apaan sih, Cak? Kalau lihat dari foto-fotonya nih, 10.000 likes nih, 0 komen. Daripada foto-foto, mendingan bantuin Mas Anto. Pegang ini, tangganya. Ya. Oh. Mas Anto mau masang ini, pelapis anti bocor. Ayo harus dong. Sekarang. Harus sekarang. Ayo. Udah ya, buruan. Sini. Pegangin Caca. Tangintuk. Oh. Itu aja manja. Pegang ini. Ini. Pegangin, iya. Gini. Siap ya, pegangin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Loh. Mas Anto. Lagi ngelapuk nih. Mas Anto. Gak bisa Mas Anto. Broto aja deh. Cak, pelapis anti bocor juga bagus buat muka lu.
buat melindungi dari debu. Aduh, enak. Udah gak bocor lagi. Pak, dapurnya bocor. Aduh Bu, ditalangin dulu deh sama ember sama atau panci gitu Bu. Atau gimana ya? Kan disuruh perbaikin genteng. Lah nanti hujan berarti dia suruh naik. Pak, aduh, tolongin dong Pak. Bu, panci, baskom, ember, ya kan? Talangin dulu gitu, nanti bapak bantu deh ya kan. Paling juga bocor sedikit. Nah, dasar genit nenek. Ih, bapak, pak. Bu, iya ntar deh. Payah nih, orang mau nonton tinju susah amat ah. Nih udah mulai nih. Hujan, bocor. High score, bentar lagi high score. Anto, bocor. Ya ampun, kalah lagi. Anto. Ya Pak. Anto. Ya Pak. Bocor. Pindah-pindah dia, kamu angkat aja meja. Pak, ini mesti ditalangin, Pak. Gak bisa, Pak. Udah, saya ambil baskom deh. Baskom, Pak. Ini. Tutup, nah, ini. Bu. Apa, Pak? Pinjem baskom. Loh, Pak, mau dibawa, Pak. Kailup. Kok gue? Bocor Alika, nih kasurnya sampai basah. Oh, sih, benerin Tante Caca. Ayo. Satu pegangin sini, satu ayo. Sini. Satu sini, Adit sini. Ayo. Ayo. Nah, Adit. Nah. Satu, dua, tiga. Iya. Benar. Angkat. Geser ke sana. Ayo. Adit, bantuin. Ayo. Adit, diangkat. Yang cepat, ini lama. Angkat. Ke sana. Ayo. Sana. Diangkat, jangan cuma digeser. Kan. Tante Caca kok gak ngebantuin? Hah? Pantusan aja nih berat, ah! Bener. Cik! Alika, kamu kan tidur sini juga! Ayo, bener Tante Caca. Yalah, gampang. Bisa tidur kamar Eyang. Adit pula, Assalamualaikum. Alika juga. Nah, Tante, berhubung rombongan kurcaci sudah datang. Tante Bunga minta tolong ya. Ini beresin ember sama baskom terus ditaruh ke dapur. Yuk. Adit, Alika, bantu Tante Bunga tuh. Ayo jangan males, ayo. Enggak boleh males. Ini berat banget sih, ini lebih berat dari Adit nih. Ya rajin, Bapak aja rajin kok. Tak, kamu diam aja sih, bantuin gitu loh. Ini lagi ngelap kayu Bu. Gara-gara kamu ya rumah sampai bocor begini. Hah, kok gara-gara Anto? Emang rumahnya udah tua Bu. Lihat tuh, banyak banget bocor-bocornya kan. Nah, kalau gitu ya kamu cari tukang. Bu, kalau rumah tua dengan bocor seperti ini Bu, biayanya besar loh Bu.
uangnya dari mana, Bu? Iya ya, uangnya dari mana? Pak, Pak, pindah kamar ya, Pak. Hah? Bu, Bu. Biar aja Bapak di sini. Bapak kecapean. Tadi yang ngepel, antuk aja. Bapak saya sama Ibu. Makasih ya, Kak. Menantu, teladan. Pak, bangun, Pak. Tadi Ibu minta tolong, tolong dipelin, Pak. Makasih ya, Pak. Ya. Oke, kita udah kumpul semua ya. Ini Bapak pengen membicarakan masalah kebocoran rumah ini. Ini udah parah banget. Kita harus mendapatkan solusinya. Gimana ini? Iya, solusinya gampang, Pak. Kenapa nggak kita panggil tukang aja buat benerin? Oke. Kok panggil tukang? Tukang tuh kan harus ada biaya, belum bangunannya, Pak. Ya, Ibu, kalau bahan bangunan kan ada broto. Broto? Ya, baiklah. Nanti saya akan manggil tukang dari proyek biar dia nanti benerin ini semua. Wah. Itu dong, ya kan? Brot. Mas, kalau panggil tukang, itu kan yang bayar siapa nanti? Yang bayar aku. Pakai uang tabungan kita, sayang. Mas! Kenapa sih, Bu? Kan? Orang brotonya juga mau. Broto baik, ya kan, Brot? Kamu kan ngerti banget tuh gini-ginian nih, bangunan. Kamu memang mantu paling hebat, Brot. Ya, Pak, ya? Tapi ngomong-ngomong jangan kepakin kaget. Bener, Brot. Kamu itu mantu yang paling hebat. Bener-bener Bapak sangat bangga pada kamu. Mas, Brot. Nah. Ya. Jadi nanti semuanya akan saya atur. Tukangnya akan saya datangkan minggu depan. Hah? Kok minggu depan sih, Brot? Orang bocornya sekarang kok minggu depan? Soalnya sekarang itu jadwal tukang-tukang saya itu lagi padet ya, Bu. Brot, Bapak tarik pujian Bapak pada kamu. Tarik aja. Pak, ya, Bu. Gimana kalau pakai tukangmu aja? Ah, iya. Oh. Ah, percuma. Percuma. Pasti akan berantakan ngaco lagi. Udah lah, gak usah diomongin. Loh, Pak. Iba. Bisa, Pak. Anto tinggal panggil tukang-tukang yang lagi renovasi di rumah Anto. Itu semua spesialis, Pak. Aman jadinya, Pak. Benar. Mereka ahli-ahli semua. Tenang aja. Itu. Udah selesai kan masalahnya? Tentang atap? Udah ngebocor? Tunggu dulu, Bu. Apa? Broto, ya. Kalau kamu mau nyumbang, ya sedikit-sedikit aja nggak apa-apa. Semen boleh? Ya, Mas. Nanti saya sumbang semen. 20 sak. Hah? Reparasi apa bangun rumah? Apa-apa, Mas. Ini gentingnya banyak loh. Tuh, yang perlu dibenahi, ini bocor, ini bocor. Ya, secukupnya kita lihat berapa. Kalau satu, satu, dua, dua, gitu ya kan? Oke? Okay. Selesai kan, Pak? Selesai. Nah, iya. Tidak bermasalah kan? Bapak mau aman, mana? Ya? Bapak mau makan. Capek dari tadi Bapak ngeliatin ini. Enak, Pak. Loh. Lapis ketiga. Gitu, Pak. Sayang, Mas berangkat kerja dulu ya. Iya, Mas. Mas, aku udah nyiapin bekal buat kamu, tapi aku lupa. Bentar ya, bentar. Loh, kok ketinggalan? Pak Anto jangan bohong. Pokoknya sekarang saya ke rumah Bapak. Waduh, saya lagi gak di rumah. Mau meeting. Mas. Broto, ayo kita pergi. Aku ikut kamu. Tapi Mas ini. Jangan kalian sama sini, ayo. Cepet, cepet, cepet. Mas, ini gimana bekalnya? Terima kasih loh, Bunga. Kamu baik sekali sama Mas Anto, perhatian. Kok berhenti? Maaf Mas, ini mogok Apa ya? Udah cek belum tadi? Udah Mas, udah aku cek mesinnya. Spionnya? Belum. Ah, gara-gara itu kali. Mas? Mobil lu kotor banget sih.
Ya wis, nanti tak bersihin. Mas, aku mau dibantu dorong, Mas. Ya, boleh juga. Jangan lupa ya. Yuk, dorong yuk. Brot, mau apa sih brot? Brot amat. Bawa furniture, Mas. Rumah yang baru udah selesai. Tinggal dimasukin furniture-nya. Oh. Mau saya bantu dorong, Pak? Boleh, boleh, Mas. Boleh, Mas. Ayo. Satu, dua, tiga. Akhirnya berhasil ya. Mas, udah nyala. Mantap. Untung ada bapak. Untung ada saya. Bapak, hari ini kelihatan beda, Pak. Apa kurusan, Pak? Oh, enggak, dulu saya segini, apa? Apa yang beda ya? Mukanya kelihatan cerah gitu. Apa faktor helm baru kali, Pak? Ini helm lama, Pak. Ah, masa? Helm lama? Ah, enggak mungkin. Baru mungkin, Pak. Kan? Tanda! Ah. Loh, kok malah pulang? Ya wis lah. Anto mau kemana? Saya gak kemana-mana, cuma saya buru-buru aja. Saya mau cari tukang ini benerin genteng. Rumah mertua saya pada bocor. Perasaan atapnya baik-baik aja. Eh, saya gak bohong. Rumah mertua saya ini bocor di mana-mana, makanya mertua saya kesel terus. Nah, selama dia kesel, saya gak dikasih uang buat bayar utang. Gimana, Panto? Ah, gimana kalau bapak aja yang benerin gentengnya? Karena kalau mertua saya seneng, saya dikasih uang, langsung saya kasih ke bapak. Panto, benerin genteng susah. Mendingan benerin akhlak saya, mah. Ah, ini biaya besar, Pak. Mau tahu berapa biayanya? Dia juga, Panto. Belum tahu dia. Mertua saya ini bekas artis. Artis? Bapak tahu film Naga? Ah, Naga itu? Iya, tahu. Yang jadi naga itu mertua saya. Jadi orang aja bayarannya gede, gimana jadi naga? Ayo, gitu ya? Boleh? Atap! Ya, ya, Bu? Ini tukangnya yang mau betulnya atap. Iya, Bu. Ini bukannya? Kebetulan benerin atap sampingan saya, Bu. Pokoknya selama duitnya oke, pasti saya kerjain. Oh, ya sudah, ayo cepet-cepet. Alatnya sudah di belakang. Ayo cepet masuk. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Alatnya ada di gudang ya. Tok tunjukkan, Tok. Siap. Aku mau ke dapur. Iya, Bu. Pak, tukangnya udah dateng. Ya udah, selalu kerja dah. Kamu, bukan yang waktu itu benerin TV? Enggak, Pak. Dia masih sepupuan, Pak. Sama yang benerin TV. Ya udah, saya mau nonton TV dulu. Pac-Man, Pak. Iya. Kenapa? Senang kamu nonton? Oh, iya, Pak. Hah? Senang banget itu. Sini, Pak. Temenin saya. Tontonan laki-laki nih. Bentar lagi main. Kok nonton? Benerin dulu. Sebentar, Panto. Apa saya mau kasih tahu apa yang terjadi sebenarnya? Ya udah, selesai nonton, langsung benerin. Oke, pasti. Ya udah sana toh, jangan ganggu nih, kita pengen nonton. Senang tinju gitu ya? Senang banget, Pak. Di rumah ini nggak ada, cuma saya yang nonton. Tontonan laki-laki. Iya, biasa. Bentar nih. Ya. Tukangnya mau betulin atap, kok malah diajak nonton tinju? Tenang aja, bentar kok, bentar lagi. Ini nggak lama kok, Bu. Bu. Apa lagi? Teh hangat, Bu. Bu, kalau saya kopi satu. Yang pahit ya. Ronde pertama.
Ini Pak nih. Kau pegang siapa nih? Ayo. Kalau saya yang biru, Pak. Ya terang aja kalau saya juga pegang Pac-Man juga, semua juga pasti yang megang dia. Pac-Man itu loh, Pak. Aduh. Five, six, seven, eight. Dia bangun. Pak, atapnya tuh kapan mau dikerjain? Bentar. Nih, tadi udah KO, nih pasti udah lemes, Bu. Ntar lagi juga jatuh, Bu. Ya. Oke, ronde 8. Tim patrol, hajar. Yes. Ya, nah, si Pac-Man kok. Kendorin, nih. Mantap, enak ya? Enak, Pak. Habis nih kue. Ini habis. Enggak, salah. Makan lu lagi seru begini. Lu mendingan kerja deh sekarang. Gue mau nonton. Seru, Pak. Udah lu kerja, jangan seru-seru aja. Udah sana kamu. Udah. Gue tinju nanti lu. Mas Anto, itu semennya udah aku bawain. Bagus. Kebetulan tukangnya juga udah ada. Nah, ini dia. Hampir gua ketampol. Ayo. Aduk-aduk semen. Gimana kerjanya, Pak? Improvisasi aja. Saya gak pernah seumur hidup ngaduk-ngaduk begituan. Masa gak bisa tinggal ngaduk-ngaduk? Biasa ngaduk teh, kan? Ya. Prinsipnya sama. Aduh. Semen sama teh. Improvisasi. Tunggu dulu. Tasnya sini, ntar kotor sayang. Mana ya? Improvisasi. Improv. Gimana sih kayaknya? Ini mau ngaduk semen, bukan mau main golf. Katanya boleh improvisasi. Ya nggak gitu juga. Megang pacu jangan di sini, nggak ada tenaganya. Yang benar itu di sini. Tuh, biar tenaganya. Jadi terkontrol. Salah juga Pak Anto ya. Dok. Bagus Pak, bagus. Oh, ini kayaknya pasirnya kebanyakan ini. Oh iya Broto. Kamu yang lebih paham. Kasih contoh sama kita bagaimana mengaduk semen yang benar. Weh, tar dulu minumnya. Kasih contoh dulu. Oh, wis. Nih, tambahin airnya. Oh, airnya segitu. 5 tetret ya. Tambahin air lagi. Ngerti enggak? Semen lagi tambahin, Mas. Udah kan? Udah. Oh, cukup ya. Gampang itu mah. Coba pinjem saya. Semennya 5 kecret. 1, 2, 3, 4. Semennya segini. Aduk. Salah itu coba. Contoh lagi. Coba, brot. Bener, Mas. Aduk, semennya salah itu coba, brot. Salah itu, lihat tuh. Masa begitu ngaduk semen? Kayak bikin kue. Ayo, coba. Masa catnya habis, ini saya nambahnya gimana? Wow. Gak mungkin kan pakai double tip. Ini bocornya habis toh, yaudah nanti tak beliin. Mas, ini sekalian ditambah lagi nih, tambahin semennya ya. Tambahin semennya. Iya. Nah, berangkat. Mas Anto. Mas. 2 miliar. Hah? Aku mau minta izin dulu beli cat pelapis anti bocor di depan sana. Nggak jauh kok. Aku titip adonan semen dulu ya. Jangan. Mendingan Mas Anto aja yang beli cat pelapis anti bocornya. Kamu yang aduk-aduk semen. Nanti kalau Mas Anto yang kerjain salah lagi. Oh, ya wis. Uangnya mana? Nanti kalau ngambil nggak pakai uang, kena maling lagi.
Nih, jangan lupa kembaliannya sama notanya. Kembaliannya buat Mas Anto aja. Sekarang kan panas buat beli minum. Wis, notanya jangan lupa. Zaman sekarang jarang pakai nota. Tahu nggak? Gerakan cinta bumi. Sayang pohon-pohon loh. Bikinin kertas begitu. Nggak tahu kamu. Neng, mulus banget, adukannya pas. Adukannya pas. Apa-apa? Mulus banget, Neng. Kirim utang dulu, nanti saya bayar. Pak, tolong dirawat dengan baik ya. Sampai sembuh, kalau bisa 1 tahun. Ya, ya bisa. Ya. Sampai nanti. Dadah. Kenapa, Pak? Tahu. Wah, sian amat ya. Kita masuk, ya. Broto. Cat pelapis anti bocor. Paling mahal loh itu, habis uangnya. Aduh, kerjaan belum selesai. Kalau hujan lagi gimana? Ini pasti bocor. Taruh tempatnya lagi sih. Hah, kebiasaan. Kalau bocor, kita kasih wadah bareng-bareng ya, Pak, ya? Iya, ya, Bunga? Bisa, adik pulang. Adik juga, semua. Nah, ini pada ngapain sih? Siap-siap bocor, ya? Ya, nungguin aja. Ini, begini aja, ya kan? Kita taruh tempat-tempat yang kita tahu bocor kemarin, ya kan? Jadi biar nanti nggak usah 2 kali kerja, nggak terburu-buru. Ya kan? Sini, Pak, ya. Titik-titik kan kita tahu. Ya, sini. Caca taruh di kamar Caca aja deh. Enggak, tunggu, Cak. Enggak. Tunggu sendiri. Tuh dengerin deh. Mbak dengerin. Dengar dan lihat. Enggak ada yang bocor. Enggak bunyi. Enggak ada yang tes. Iya, Pak. Enggak bocor, Pak. Berarti tukangnya berhasil ngebenerin gentengnya, Bu. Karena sudah berhasil, maka kita kan enggak bocor lagi. Iya, Pak. Senang kita semua. Terima kasih. Waduh. Ini siapa tuh yang pindahin tangga? Tolong. Mas Anto, tolong. Tolong.
gimana kalau bapak aja yang benerin genteng? Karena kalau mertua saya senang, saya dikasih uang, langsung saya kasih. Asik. Oh, enak, tenang ya. Kelapa ini kata yang mending bapak gak ada kan? Gak bisa, Pak. Udah, saya ambil bakso. Bakso, Pak. Berarti itu udah mulai-mulai tuh. Masih hujan nih. Mari di sini.